Semua aja lah. Halo teman-teman, selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman di Indonesia Timur. Oh yang ini absennya bisa di sini dulu. Tapi sampai jam berapa aja gitu kan? Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum. Teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting pada siang hari. Siang teman-teman semua. Assalamualaikum. Mohon yang sudah di Teman-teman, sekali lagi saya informasikan untuk yang sudah bergabung di Zoom meeting, silakan mengisi absen melalui tautan yang sudah dibagikan dalam kolom komentar Zoom meeting. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang teman-teman di Indonesia Timur. Selamat datang di acara webinar pelatihan grafika hari kedua. Izin sebelumnya mungkin nanti ini Pak. Iya. Kasih arahan dulu untuk teman-teman. Teman-teman, jadi sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan kita beberapa menit untuk streaming dan live secara langsung melalui Zoom meeting. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini sama-sama kita sudah ada di ruang virtual bersama Pak Hanafi Muhammad selaku narasumber kita di hari kedua pelatihan bidang grafika pada kegiatan Youth Creative Week 2020. Olehnya itu untuk mungkin lebih mengefisiensikan waktu sebelum saya serahkan kepada Pak Hanafi, terlebih dulu saya ingin menyambut teman-teman dengan salam seperti yang kita lakukan kemarin ketika saya sampaikan salam pemuda, maksud saya ketika sampaikan pemuda, teman-teman menjawab maju. Ketika saya ucapkan olahraga, teman-teman menjawab jaya. Dan ketika saya sampaikan pemuda kreatif, tanpa batas. Ya, kita bisa mulai ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman yang mic-nya sementara off bisa di-on-kan dulu untuk sementara waktu. Kita bisa salam ini Pak ya. Jadi jika saya bilang pemuda, jawabnya maju. Jika saya bilang olahraga, jaya. Dan ketika saya bilang pemuda kreatif, tanpa batas. Teman-teman, kita bisa mulai ya. Kita mulai. Pemuda maju. Maju. Olahraga jaya. Pemuda kreatif tanpa batas.
Oleh karena itu, karena berhubung lagi-lagi sudah ada bersama kita, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Pak Hanafi Muhammad untuk sedikit memberikan prolog di pengantar kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih. Siap. Selamat siang teman-teman di Indonesia Timur dan salam sejahtera. Selamat datang di acara webinar pelatihan grafika hari kedua. Saya perluaskan tema ini ke proses penciptaan ide, konsep, dan praktik dalam sebuah kerja eksekusi. Sebelum saya berlanjut ke hal-hal penting, saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa saya Hanafi, seorang perupa dari Studio Hanafi yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Saya akan bacakan apa yang saya tuliskan untuk pembukaan atau paling tidak prolog untuk mengetahui sejarah kesenian kita. Dengan tema seorang pelukis di ruang kerja penggrafis. Seni visual telah berkembang jauh melampaui apa yang pernah kita duga. Dari gambar-gambar yang tersembunyi di gua-gua, sekarang telah bisa kita temui di tembok-tembok kota. Relief yang sakral di candi-candi sering kita jumpai di dinding-dinding museum atau galeri, dan warung-warung di pinggiran jalan sudah dengan papan nama Faber, plotter, atau print digital yang menemukan wajahnya yang lain. Jika dulu kita lihat bentangan kain dengan tulisan tangan, kita kini selalu melihat bentangan plastik dengan gambar foto aneka masakan yang sangat menggugah selera makan kita. Seni patung juga mengalami lonjakan produktivitasnya saat berdampingan dengan industri mode. Manekin-manekin di etalase lebih sempurna ketimbang orang yang sebenarnya. Etalase mereka tidak terkunci, maka manekin-manekin keluar dari etalase dan menghambur di jalanan. Di pasar, di warung-warung, kampung, kadang ia tampil hanya kepada kita tanpa kepala. Perkembangan dunia seni lukis di Cina, mulanya orang Cina menyebut penyekat bergambar sebelum kemudian mereka menyebut lukisan. Karya dua dimensi ini berfungsi sebagai penghias dinding atau pemanis penyekat antara dua ruang. Materi yang mereka pakai adalah kain tipis tembus pandang. Mereka juga memperkenalkan lukisan kaca dan ornamen kaca yang terbuat dari kaca patri berwarna-warni. Mosaik perca kaca yang membentuk gambaran. Bunga, ranting, dan buah sampai pada bentuk dan wajah seorang raja atau ratu di singgasananya dengan keris dan lampu pualam. Kemudian apa itu seni komunikasi visual? Seni komunikasi visual muncul sebagai kebutuhan dalam kehidupan bersama, dipicu dari gairah industri dan mesin-mesin produksi yang terus menderu. Kemudian persaingan pasar terjadi siang malam. Perusahaan-perusahaan jasa yang bekerja di bawah tangan swasta juga membutuhkan seni komunikasi visual ini agar dikenal untuk tetap terlibat di keriuhan dinamika pasar besar kehidupan berniaga. Pasar bukan lagi tempat perang mutu barang dagangan semata, tetapi juga perang komunikasi visual, di mana mereka memaparkan merek-merek dagang sebagai atap dan topangan menjadi unsur penting. Maka hal ini membutuhkan adanya rancangan pada sebuah seni komunikasi visual yang disebut desain. Desain komunikasi visual di dunia akademis dipisahkan dari ibunya,
yaitu fine art atau seni murni, sebab terdapat perbedaan keras antara keduanya, dan kita mendapatkan apa yang disebut seni murni dan seni terapan. Seni-seni terapan berkembang di medan industri, dan seni murni tumbuh dalam hasanah pengembangan jiwa melalui estetika, pekerti, dan cita rasa penciptaan penghalusan budi. Dari cita rasa penghalusan budi, lahirlah bahasa-bahasa yang kelak menjadi dasar penciptaan sebuah citra atau wajah sebagai pendamping barang-barang produksi. Sebuah desain tidak berdiri sendiri, di balik itu ada sebuah bahasa yang diciptakan oleh sang copywriter, ada penggrafis, ada tim cetak, yang pada akhirnya menemukan bahasa ungkap yang bukan hanya tepat, tetapi juga unik dan lugas. Inilah model industri yang tak kalah penting. Demikian prolog dari saya. Saya kembalikan dulu kepada moderator saya. Biasa sekali. Ini saya pikir ini prolog yang sangat luar biasa sebagai pengantar untuk mungkin kita bisa masuk kepada wilayah seni yang nantinya akan dituangkan dalam media kertas ya teman-teman. Mohon maaf, ini bukan berarti kita tidak patuh protokol kesehatan sebelumnya saya informasikan. Tapi karena pemakaian masker cukup ribet, jadi saya lepas aja dulu ya teman-temannya. Saya minta izin. Ya, jarak 1 meter juga nih kurang lebih lah. Jangan sampai ada kritik ya. Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke sifatnya ke hal yang sifatnya teknis, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu atau mungkin maksud dari prolog yang iya, saya pikir sebuah desain atau sebuah karya desain itu tidak akan menarik kalau tidak ada hal-hal di belakangnya, dalam arti konsep, ide, gagasan, terus tautan kepada siapa harus diberikan. Kan ada pagar-pagar yang menentukan bahwa itu untuk anak-anak, atau itu untuk orang dewasa saja, atau untuk seluruhnya. Ini kan sebetulnya dibatasi oleh etika-etika yang sudah ada. Jadi penciptaan sebuah desain komunikasi itu mestinya mengikuti aturan-aturan itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi teman-teman, kalau saya coba sederhanakan apa yang sampaikan Pak Hanafi ini, bahwa sejatinya seni itu dia bermula dari hal yang sifatnya abstrak, mungkin lewat pikiran, tapi tidak sama sekali mengabaikan hal-hal etis, utamanya yang berlaku di lingkungan kita, dan kepada siapa seni kita akan ditujukan. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Jadi, Pak, mungkin untuk prolognya, saya pikir teman-teman juga sudah cukup menangkap maksud dari prolog tadi, supaya kita, rasa penasaran daripada teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa terjawab, ya. Khususnya di bidang grafika. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke materi, ya. Materi, Pak. Lebih tapi, dalam, ya. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa lihat dulu, Pak, ini diperkenalkan dulu peralatan-peralatannya, Pak. Di kanan saya ada peralatan di mana dipakai untuk pembuatan grafik desain, ya. Biasanya mereka akan menggunakan spidol warna atau pensil warna atau krayon itu untuk mendesain atau sketsa awal dari tinta Cina, dari pensil mungkin, ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana mengkompos atau membuat komposisi di medium kertas, ya. Di mana saya sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa yang bisa diiklankan atau yang bisa dipropagandakan itu bukan hanya barang-barang produksi, ya. Artinya kita bisa mempropagandakan kehati-hatian kita terhadap COVID, umpamanya. Akhir-akhir ini, di bulan yang lalu, saya memamerkan karya-karya COVID, ya. Untuk mengantisipasi atau untuk bersama merasakan keprihatinan di dalam kehidupan ini, di mana COVID kan menyerang seluruh sendi. Ya, benar, Pak. Kita mengkhawatirkan bahwa daya cipta kita akan turun bersamanya, gitu, ya.
Makanya kami membuat satu pameran yang karyanya sebagian masih ada di sini, seperti ini. Karya-karya yang pernah saya kerjakan. Ya teman-teman, gitu ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Oh Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya ini kebetulan ada Ibu Arloli dari Kementerian Pemuda Olahraga juga turut bergabung dalam Zoom meeting kita hari ini. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ya mungkin lanjut Pak, ini karya seni dari Bapak. Iya. Di saat COVID 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, kita menyadari bahwa mungkin kita tidak merokok dulu. Gitu. Jadi kita akan lebih kepada protokol kesehatan yang dikeluarkan dari pemerintah itu ya untuk sehat gitu ya. Jadi saya ada propaganda untuk mengurangi rokok gitu ya. Oh, ya benar. Ini kampanye kesehatan. Kampanye kesehatan ya. Luar biasa sekali. Jadi, ini juga masker gitu ya. Iya, ada gambar masker ada ya. Ada masker gitu ya. Kita mungkin asing terhadap masker, tetapi apabila kita juga mempropagandakan secara visual, mungkin keasingan itu akan juga terkikis gitu ya. Ya benar, jadi mungkin cara memakai dan bagaimana ini bisa menyelamatkan kita dari risiko COVID yang lebih tinggi gitu ya. Kurang lebih menjadi kurang, kebutuhan. Iya, iya. Dan di sekitar sini saya buatkan kosong saja agar supaya dia betul-betul hanya melihat benda ini gitu ya. Benar. Jadi teman-teman sengaja dikosongkan sisi-sisinya itu supaya teman-teman fokus ke itu. Objeknya. Iya, dan karya ini sebenarnya kan kita diminta untuk social distancing. Social distancing. Tetapi kita juga akan menjarakkan kita dengan rokok gitu ya. Artinya tobacco distancing. Ya teman-teman, gitu. Ini mungkin teman-teman yang kalau yang kurang jelas melihat ya. Jadi di media kanvas ini ada gambar puntungan rokok yang berdiri berjarak. Berdiri tegak ya. Dengan jarak ini namanya tobacco distancing. Temanya mungkin seperti itu Pak. Iya. Tobacco distancing. Jadi bukan hanya physical distancing di masa pandemi ini tapi tobacco distancing juga ya luar biasa sekali ya. Ini selanjutnya apa lagi Pak? Selanjutnya ada karya-karya yang dalam kehidupan ini tidak seluruhnya kita bisa pahami ya. Ini abstraksi dari suasana yang melingkupi suasana COVID ini sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu harus mengapa. Kita tidak tahu harus pergi atau di rumah saja. Kalau di rumah saja bagaimana? Kalau pergi bagaimana? Harus protek diri bagaimana? Gitu. Harus empati terhadap yang lain seperti apa? Itu ada abstraksi yang saya buat ya. Seperti ini juga. Ini ada gambar abstrak lagi teman-teman. Ya, ada sesuatu yang datang, ada sesuatu yang lama, tetapi ada sesuatu yang baru datang, gitu mungkin akan berganti. Itu jangan. Jadi ini perpaduan warna ini Pak ya, putih, kuning dan coklat Pak ya. Ini maksud dari gambar putih ini adalah sesuatu yang baru datang Pak. Ini ada putih dan ini sebetulnya ada garis vertikal. Vertikal ya. Itu menautkan kita kepada ketuhanan kita gitu ya. Jadi sebenarnya semua ini terjadi karena kuasa Tuhan gitu ya. Kayak gitu. Sesuatu jadi, yang berlalu, sesuatu yang lalu dan sesuatu yang baru itu sejatinya memang berdasarkan kehendak daripada Tuhan ya. Iya, ini cermin luar biasa sekali. Betul, ini tidak terlepas dari desain Tuhan juga. Ya, benar, gitu benar, ya. Benar. Rencana Tuhan yang kita tidak tahu gitu ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya seperti ini, itu seperti kelambu, kita harus menjaga diri gitu ya. Kita mungkin di balik sana atau kita yang ada di sini gitu ya. Kita nggak tahu bahwa di depan sana, di balik kelambu ini, itu adalah ada orang-orang seperti kita yang sedang prihatin juga gitu ya. Gitu. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Seperti ini juga. Gambar. Ya. Oke, ini seperti yang tadi, abstraksi dari keadaan gitu ya. Ini juga, gitu. Dan teman-teman ini bisa diarahkan ke kamera Pak ya. Oke. Ini gambar
abstraksi juga, kurang lebih seperti yang tadi ya. Ini seni meskipun mungkin teman-teman seperti halnya saya yang cukup awam dalam hal seni, tapi bagi seorang seniman ini punya maksud dan makna yang dalam loh, teman-teman. Dan kemudian kita melihat apel gitu ya. Kita sebetulnya tidak perlu merasa terjerembab gitu ya. Karena justru anggap saja itu apel ada di dalam di depan hidung kita gitu. Jadi kita tidak perlu merasa kerepotan dengan adanya masker gitu ya. Jadi ini himbauan juga gitu ya. Judulnya dengan masker. Masker Magritte ya. Masker ada seorang seorang perupa namanya René Magritte. Dia pernah menggambar depannya dengan apel gitu ya. Dan karya-karya yang lain tentunya. Ini kemudian mendapatkan penjelasannya setelah COVID itu datang gitu ya. Ya jadi teman-teman ini maksud apel ini perumpamaan masker yang kita gunakan sehari-hari yang mungkin sebelumnya teman-teman merasa kurang nyaman dengan penggunaan masker. Jadi karya seni ini memberikan gambaran bahwa lagi-lagi masker itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi kita, tapi dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa kita lihat sehari-hari. Ini yang lebih nyaman lah ketika diperhatikan dengan kita. Okay. Ya, silakan Pak selanjutnya. Ya, seperti ini juga. Wah, ini lagi teman-teman. Ini ada gambar masker dan telinga. Ya, komunikasi kita sekarang dipimpin atau dikendarai oleh masker dan telinga kita gitu ya. Gitu. Jadi telinga untuk mendengar instruksi dan masker itu sebagai respon terhadap instruksi tersebut. Jadi demi memprotek diri di masa pandemi ini ya luar biasa. Atau sekali. Bisa katakan telinga itu butuh masker juga karena untuk protek berita-berita hoax ya. Itu teman-teman itu yang terpenting teman-teman di masa pandemi karena berhubung banyak sekali informasi-informasi yang hoax itu akhirnya memang telinga juga perlu dimasker dari hal-hal yang seperti itu. Iya. Selanjutnya apa lagi nih Pak? Ini sama aja, ini abstraksi. Oh ini abstraksi juga. Kemudian, saya pikir cukup ya. Cukup ya. Ini apa lagi? Ini sebuah neon yang tergantung gitu ya. Neon Pak ya? Neon. Dan ini kita lihat nyala setengah dan mati setengah gitu. Seakan-akan kita merasa sekarang ada kematian yang disadari gitu ya. Artinya kehidupan sehari-hari ya dilumpuhkan gitu ya. Jadi kita tetap harus bertahan menyala gitu. Ya betul teman-teman. Ini teman-teman gambarnya gambar, maksud saya ini lukisan neon ya. Yang satu buah neon dan sebelahnya itu menyala dan sebelahnya lagi dimatikan, itu perumpamaan kehidupan kita ya. Ya mengharuskan mungkin kita terjebak dalam rumah atau mungkin kita diharuskan dalam rumah, tapi di sisi lain kita harus tetap bersemangat ya. Semangat menghadapi kehidupan. Saya mungkin pikir seperti itu karya-karya yang bisa saya tunjukkan dalam pameran COVID-19 yang berlangsung dari 5 Juli sampai 5 Agustus gitu ya. Teman-teman bisa ngelihat di web galeri kertas. Ada galeri kertasnya juga. Web nama webnya apa, Pak? Bisa dihubungi nanti. Siap. Nanti kita informasikan melalui kolom komentar atau grup WhatsApp nanti teman-temannya. galerikertas.co.org teman-teman. Nanti kita informasikan lagi ke grup WhatsApp. Ya, mungkin selanjutnya, Pak. Sekarang kita menginjak pada proses praktik ya. Praktik. Kita mulai praktik. Bagaimana membuat sebuah komposisi gitu ya. Komposisi yang sifatnya memberi acuan untuk pembaca. Jadi komposisi yang kita sajikan ini sebenarnya bukan untuk bagaimana sekedar keindahan, tetapi juga kejelasan gitu. Jadi bagaimana sih menata komunikasi ini? Karena dari dulu sebetulnya
Tata dan cara itu tidak pernah dipisahkan. Tata dan tertib itu tidak akan pernah ada orang berani memisahkan. Jadi tata tidak kehilangan dari tertibnya. Tata tidak kehilangan dari caranya. Tata tidak kehilangan dari etika, ya. Tata juga tidak kehilangan dari kelola. Jadi tidak hanya mengelola, tetapi juga ada tata sebelumnya. Tata mewakili hal-hal yang ada di dalam diri, gagasan, ide, keinginan, dan segalanya. Dan etika tentunya itu harus ada dulu sebelum cara-cara, gitu. Oh. Gitu ya. Jadi kalau saat ini dipisahkan tata dari cara, jadi hanya pengacara, artinya kehilangan tata, ya, kehilangan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi analogi yang menarik untuk sikap kita, tindakan kita pada minimal dunia grafis, betul, gitu ya. Betul-betul ya. Ini filosofis ya, teman-teman ya. Baiklah, saya ingin memperlihatkan bagaimana mengkompos atau membelah ruang, gitu ya. Ya, teman-teman. Ini ada medikatnya. Ini. Ya. Jadi okay. Teman-teman di sini ada ini kanvas ya, medianya kanvas ya, teman-teman. Bukan kertas. Oh, bukan ya. Oh, ini kertas, ini teman-teman. Kertas ya. Kertas ya. Kita coba untuk membuat satu pola. Oke, teman-teman. Oke. Okay. Ya. Oke. Ini polanya kotak ya. Kotak ya. Kelihatan nggak pensilnya di sana? Pensilnya sepertinya kurang. Kurang ya. Ya, teman-teman, ini kita sementara berupaya untuk menggaris ya, buat satu pola. Ya, mungkin teman-teman yang sementara saat ini menonton acara ini bisa juga menyiapkan kertas sekaligus kita coba berlatih di atas kertas dalam hal seni kali ini. Yeah. Ya, ini polanya kotak ya, teman-teman ya. Yeah. Yeah. Kita tahu bahwa sebuah garis atau garis diperlakukan untuk menjadikan sebuah pola. Yeah. Yeah. Dan dia bisa menciptakan bahasa. Contohnya seperti ini. Kalau saya menggaris begini, itu yang terjadi adalah terciptanya bahasa bahwa ini atas dan ini bawah. Ya. Begitu ya. Padahal kita cuma menggaris ini. Ya. Kemudian ini bidang bawah, oh, itu menjadi bidang atas, gitu ya. Teman-teman. Jadi otomatisasi dari garis itu sendiri, gitu ya. Umpamanya saya menggaris begini. Ini akan disebut bidang kiri, dan ini bidang kanan. Ya. Gitu. Tes. Oh ya, ini teman-teman supaya tidak mengganggu ya teman-teman yang lain juga sementara menonton, mohon mic-nya di mute supaya kita juga bisa terkonsentrasi mendengarkan paparan dari Pak Hanafi. Ya, bisa dilanjutkan, Pak. Ya, oke. Okay. Kemudian dalam kerja grafis itu selalu ada angkor di bawah kertas itu, yaitu ada yang namanya millimeter block. Millimeter block. Ya. Yeah. Ini sebetulnya panduan-panduan memulai teks dan memulai judul. Anggaplah ini kertas HVS, yeah, ya. Kita akan memulai, umumnya bisa di sini. Ini sebagai judul, warna lain biar jelas ya. Dari sini bisa memulai judul. Ya. Dan kemudian
dari sini memulai teks. Yang berakhir di pertengahan ini. Anggaplah ini naskah ya, ini teks yang mungkin panjangnya bisa tidak sama, tetapi nanti kita bisa lihat komposisi yang kemudian kita merasa enak membacanya gitu ya. Kalau masih ada teks atau surat yang masih ada panjang, itu kita bisa terus di lembar kedua. Tetapi ini contoh untuk apabila satu lembar cukup ya. Ini akan seperti ini. Nah, itu nanti tanda tangan bisa di sini. Ya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang baru gabung di Zoom meeting, ini jadi pola yang awalnya dibuat tadi berbentuk kotak itu pengibaratan kertas. Dan ini garis-garis ini mencerminkan apa tadi Pak ya? Patokan. Patokan ya. Patokan, angkor ya. Angkor namanya. Karena biasanya di sini ada logo. Ya, benar. Ya. Terus di sini ada tanggal ya. Nah, otomatis seperti itu. Wih, kurang lebih seperti buat surat Pak ya. Iya, itu cara membuat surat yang surat, baik. Ya, ya, ya. Tentu saja kita menginginkan surat yang komunikatif ya. Itu tidak lepas dari bagaimana kita mengkompos, kita membuat bentukan di dalam supaya enak gitu. Ya, ya. Jadi tidak menyulitkan pembacanya gitu ya. Kayak gitu. Jadi kenapa kotak gitu ya? Sesuai gitu, dengan kegiatan kita hari ini adalah manusia itu diwakili dengan kotak, Tuhan itu dengan bulat, gitu ya. Oh ya, benar-benar. Ya, kita kalau membuat jendela, membuat ubin, membuat meja, membuat mobil, gitu ya, selalu dengan kotak, gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau Tuhan itu ada bulan, ya, ya ada mata, bola mata, gitu ya. Terus cemara pun ya, kalau dari atas gitu ya, di tempat dia menciptakan, dia akan tetap bulat. Iya, benar-benar. Ini kayak kalau gitu. Dilihat dari atas, cemara itu tetap berbentuk lingkaran ya, teman-teman. Jadi dinamika kehidupan itu karena ada kotak dan bulat gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu ya, kebulatan tekad gitu ya. Tapi ada kotak-kotak kebudayaan. Gitu ya. Itu teman-teman. Nah, kayak jadi gitu. Ada kebulatan tekad dan kotak-kotak kebudayaan. Ini memang dua aspek yang tidak bisa terpisahkan dalam, gitu. Ya, dalam seperti tata kita. Dan tertib tadi. Ya, benar nih, tata dan tertib. Mungkin tata kalau untuk dalam cara. Lingkaran dan kotak ini tata mewakili apa? Ya. Ini daulat alam. Daulat alam. Ya. Daulat alam itu disimbolkan bulat, gitu ya. Kalau daulat manusia diwakilkan oleh kotak ya, gitu. Kalau untuk kaitannya dengan tata ini, Pak, mungkin daulat alam ini diwakilkan oleh tata tadi ya. Tata diwakilkan oleh lingkaran tadi, Pak. Alam ya. Alam, ya, Jadi kita tidak bisa berjalan hanya satu bagian saja. Tata saja atau cara saja, bulat saja atau kotak saja, gitu benar. Ya. Kita memang hubungan manusia dengan manusia ya, umumnya kotak dan kotak gitu ya. Tetapi kalau besok hujan, itu kan ada kedaulatan alam di situ. Benar sekali, teman-teman. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ada sesuatu yang berkelindan di dalam kehidupan ini yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi termasuk antara saya dan kamu, gitu ya. Artinya kita itu hanyalah entitas gitu ya. Nah, entitas yang melengkapi yang lain gitu ya. Gitu ya. Gitu. Mungkin esensi lah kurang lebih pasti. Iya, iya, esensi hidup seperti itu gitu. Jadi oke, teman-teman ini mungkin teman-teman
ini sebagai pengantar ya dalam mendesain ya, mendesain kita hari ini. Ya, selanjutnya kita akan mencoba apa lagi nih, Pak? Mungkin kita balik ya kertasnya. Ya. Nah, ini pembuatan patung ya. Oke. Ini gambar ya. Patung, Pak ya? Ya. Sebenarnya kan definisi atau sebuah langkah-langkah kesenian itu seperti ini ya. Saya ingin jelaskan bahwa lukisan, ya, lukisan itu di dalam sebuah dinding gitu ya. Dia disebut dua dimensi, ya. Ya, terminal lukisan hanya ada di dalam dinding gitu ya, di atas di depan dinding atau menjadi yang tadi orang Cina sebut adalah penyekat ruang gitu ya. Penyekat ruang dan dia akan hanya dilihat dari depan. Lukisan itu tidak mempunyai punggung gitu ya. Tetapi kalau relief itu sudah mulai menampakkan perut, maunya menampakkan hidungnya gitu, relief ya. Relief. Ya, nah, yang ketiga itu dia maju, dia udah maju ke depan gitu, jadi dia udah bisa diraba punggungnya. Tiga dimensi, Pak ya. Iya, udah tiga dimensi. Oh iya. Ya. Benar, teman-teman. Tiga dimensi itu sudah mempunyai punggung, ya kan? Iya. Punggungnya sudah bisa diraba, gitu kan? Ah, kemudian ini tidak berhenti di sini. Yang keempat, penari. Ya, seni tari itu sudah bukan hanya punggungnya, tapi dia bergerak. Ya, ada faktor gerak di sana, gitu ya. Penari sudah bergerak, jadi sudah bisa meloncat, sudah bisa hilang, gitu ya. Sudah penari, gitu ya. Nah, ini sudah tidak dua dimensi lagi tentunya. Yang lima, sudah karya-karya yang sifatnya hidrolik, gitu ya. Jadi udah ada mesin penggerak dan segalanya gitu ya. Nah, karya seni selalu mengembangkan diri seperti itu. Jadi teman-teman ini tingkatan-tingkatan seni ya, kalau tidak salah ya. Ini tingkatan-tingkatan seni dimulai dari dua dimensi atau ya lukisan, kemudian relief. Ini bagi teman-teman yang kemarin bergabung dalam acara kriya, kemarin kita sempat juga di ini Pak diinformasikan tentang relief. Ya. Jadi kenapa sebelum sampai ke sini itu kan ada stilisasi dari stilisasi bentuk umamanya ya. Nah, ini teman-teman yang belum tahu stilisasi apa? Iya, umamanya sebuah daun itu kan cuma gini. Tetapi dia kering gitu ya, karena matahari dia akan menjadi seperti ini. Umamanya. Nah, karena kering dia akan seperti ini. Kemudian dalam dunia motif dia akan seperti ini saja, disederhanakan, gitu kan? Oh iya, benar-benar ya. Gitu ya. Jadi ada penyederhanaan, tetapi juga ada sikap-sikap yang dramatik, gitu ya. Memperumit atau melewat penyederhanaan, jadi gitu. Segala sesuatu objek itu ya. Ini namanya stilisasi itu bisa diperumit atau mungkin lebih disederhanakan ya teman-teman. Umpamanya daun ya. Dalam batik itu diibaratkan seperti putaran lingkaran. Terus dengan kita bisa melihat sering ada kayak gini juga ya. Nah, gitu menyebar gitu ya. Itu karena hanya satu kuman umpamanya. Tapi karena di stilisasi atau digerakkan supaya harmoni terhadap yang sampingnya, makanya dia digerakkan seperti ini. Iya. Nah, di sini bisa disambung di sini. Ya. Nah, ini daun bisa menempel di situ. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ini proses stilisasi dari objek-objek yang mungkin di sekitaran kita yang menginspirasi kita untuk menolkannya dalam bentuk seni. Supaya terlihat lebih gerak dinamis lah. Yang mungkin selanjutnya apa lagi, Pak?
Oke, okay, kita ganti, kita ambil satu lukisan yang di situ. Yang di belakang, Pak? Iya. Ini ya? Iya. Ya. Ya. Iya, ini teman-teman. Ini hasil karya fine art ya. Ini lukisan abstrak, gitu. Yang di mana? Dari mana konsep itu lahir gitu ya. Ide dan gagasan itu bisa kita tengarai. Kapan dia mengganggu dan sesuatu bisa membantu kita untuk mendorong kita untuk merealisasikan gitu ya. Bahwa COVID saya sederhanakan hanya sebagai bulatan saja gitu ya. Gitu. Jadi tidak seperti meranggas atau membahayakan yeah. atau sesuatu, tapi dia hanya ada di dalam lingkup kita saja gitu. Jadi kita diminta untuk hidup bersama saja sebenarnya. Gitu. Oh, ya. Yeah. Ya. Ada faktor yang kayak tadi datang dari jauh gitu yeah. ya. Ada tentunya kalau ada wabah juga ada peredamnya. Yeah. Penyakit ada vaksinnya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi selalu keseimbangan. Iya, keseimbangan alam itu terjadi alam, gitu benar-benar. Ya. Ada larik-larik, ya, ada tahapan-tahapan kita mengenali apa yang kita sebelumnya tidak kita kenal gitu ya. Yeah. Selalu ada periodik yang menjanjikan gitu. Oh. Gitu, ya. Ini teman-teman, ini luar biasa sekali teman-teman. Ya memang kalau misalnya kita lihat sepintas, ya kita kan bingung, makanya butuh penjelasan yang langsung dari senimannya supaya maksud dan pesan dari seni grafis sendiri bisa kita pahami ya teman-teman. Iya, iya. Ya, dibutuhkan untuk terus-menerus melihat ya. Jadi adapun makna sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Sebetulnya saya bukan sumber makna gitu dalam dalam lukisan ini. Lukisan ini juga bukan satu-satunya yang memiliki atau menguasai makna gitu ya. Tetapi makna-makna itu bisa lahir dari cara melihat masing-masing gitu ya. Gitu. Ya, subjektivitas okay. seperti itu Pak ya. Iya. Ya, ya mungkin di ada pertanyaan-pertanyaan atau ya, apa? Mungkin teman-teman nanti. Yang saat ini sementara menonton ada pertanyaan yang hendak disampaikan kepada narasumber kita hari ini. Ya, ya teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Eh teman-teman, silakan. Oh ya, Bu Arloli, selamat siang Bu Arloli menjelang sore. Ini beliau cukup betah. Jadi sebentar Pak, Bu Arloli ini mungkin sekaligus menutup acara kita, keseluruhan rangkaian acara Youth Creative Week selama kurang lebih 2 minggu dilaksanakan. Beliau mewakili Kemenpora maksud saya, selaku penanggung jawab utama kegiatan kita. Ya. Ya teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung secara live atau mungkin lewat kolom komentar terkait dengan apa yang sudah dipaparkan beberapa menit yang lalu. Ini dari Maksiro. Saya ingin bertanya, apakah ada penilaian khusus untuk karya seni yang abstrak? Oh, itu Pak. Oke. Okay. Ya, penilaian karya seni itu yang abstrak maupun non-abstrak juga tidak ada yang formal ya. Penilaiannya itu ya kalau memang ada kriteria, tentunya kriteria teknis saja gitu ya. Mungkin komposisinya gitu ya, mungkin brushstroke-nya, mungkin sketsanya, mungkin cara penyelesaiannya.
itu hal-hal yang kadang-kadang di luar dari apa-apa yang non fisiknya gitu ya. Konsepnya itu mungkin sudah bagus sekali gitu ya. Tetapi itu juga bisa mengalahkan ketidakbagusan pada fisiknya gitu ya. Kita lihat lukisan-lukisan Cina itu ya. Konsep abstraknya kan sudah dimatangkan berhari-hari, mungkin malah berbulan-bulan. Tetapi begitu melukis dia seperti itu saja dan tidak diindah-indahkan dan tidak diulangi, gitu ya. Apa yang terjadi? Jadi bukan apa yang sudah direncanakan, apa yang terjadi saja. Itu saya pikir seni yang baik seperti itu ya, seni murni. Iya. Artinya dia tanpa desain, tanpa rencana gitu. Dengan dalih begini, bahwa seni yang sudah ada desain tentu saja kehilangan keterkejutan pada akhir penyelesaiannya. Karena si pelukis juga tidak merasa terkejut dengan karyanya. Karena sebelumnya sudah ada di kepalanya gitu ya. Jadi itu karya-karya yang murni gitu ya. Seni abstrak adalah seni yang memang kendaraan untuk pribadi senimannya gitu ya. Dengan dalih sekali lagi bahwa dia menginginkan apa yang terjadi saja di dalam praktik kerjanya, bukan apa yang dijadikan. Gitu. Jadi tidak ada penilaian secara formal atau secara baku bagi lukisan-lukisan non-representasional. Dalam arti bukan sesuatu yang diulang kembalikan ke dalam kanvas gitu ya. Umumnya kambing, ayam, sumur, rumah gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi rumah dalam lukisan abstrak itu hanya bisa berupa analogi atau gambaran, bukan gambar. Gitu ya dia. Gambaran dan gambar itu beda. Jadi yang menetapkan standar itu adalah seniman itu sendiri, Pak ya. Hal itu juga tidak perlu ditetapkan karena dia toh juga sudah menyatakan apa yang dia rasakan gitu ya. Apapun rasa itu adalah bangunan dari lukisan itu sendiri. Gitu. Saya pikir seperti itu jawabannya. Ya, seperti itu ya Mbak Mahfiro. Ya mungkin selain Mbak Mahfiro ada pertanyaan lain lagi yang ingin disampaikan. Dari Nur Asromi ya. Apa perbedaannya desain manual atau handmade dengan menggunakan komputer dari kekurangan dan kelebihannya? Oke, bagus sekali ya. Ini pertanyaan-pertanyaan anak-anak milenial ya, anak-anak yang berhadapan dengan komputer, bukan seperti saya yang berhadapan dengan alat-alat gambar yang bahkan mungkin alat-alat yang saya pakai juga sudah tidak dikenali lagi gitu oleh ya oleh generasi sekarang gitu ya. Tetapi saya tidak anti pada komputer gitu ya. Komputer itu sisi lain juga selain mempercepat kerja, tapi juga ada hal-hal yang hilang dari kerja manualnya gitu ya. Umpamanya dalam seni lukis itu seorang pelukis bisa mengucurkan air, kemudian menetes sesuai dengan kemauan air itu sendiri, itu tidak akan pernah tercipta di komputer gitu ya. Bagaimana saya membuat sebuah brushstroke yang satu inci dari situ sudah berbeda, itu di komputer menjadi flat saja, gitu ya. Jadi tarik ulur lah antara apa kemudahan dan kekurangan yang kehilangan yang kita rasakan itu menjadi dinamika kehidupan sekarang, gitu ya, kehidupan yang terjadi. Artinya saya tidak anti pada komputer, tetapi Anda juga jangan anti terhadap yang manual, ya, gitu ya. Dua-duanya ibarat cuma kendaraan, gitu ya, bukan tujuan, gitu. Jadi kendaraan menuju beda dengan tujuan, gitu ya.
ibarat teknik-teknik seperti itu, memakai manual maupun memakai komputer, itu hanya kendaraan. Saya bisa ke depan dengan mobil, tapi saya juga bisa ke depan untuk membeli cabai dengan sepeda, gitu ya. Mana yang tepat yang harus kamu pakai, gitu ya. Itu saya pikir. Kurang lebih seperti teman-teman. Jadi kelebihannya itu mungkin dari dua media ini punya kelebihan masing-masing. Ya. Kalau kekurangannya mungkin itu masalah sudut pandang saja. Tapi sejatinya dua media ini bisa memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin begitu ya, Mbak Nur Asruni. Ini Pak, kebetulan juga ada pertanyaan dari Lutfi Mapping nih. Pertanyaannya, bagaimana memahami lukisan abstrak yang katanya sulit untuk dicerna bagi orang awam? Ini kurang lebih seperti yang saya tanyakan tadi, Pak. Oke. Okay. Ya. Sebenarnya jawaban pastinya itu bukan pada pelukisnya, gitu ya. Tetapi sebenarnya kan seorang pelukis tidak hanya melukis sekali. Gitu. Jadi bisa dirunut dari lukisan-lukisan yang lama, tabiat atau gelagat atau kecenderungan warna, kecenderungan bentuk itu menjadi rambu-rambu, menjadi angkor untuk menilai lukisan abstrak itu dari si ini atau si itu, gitu ya. Jadi memang sulit kalau sekali melihat langsung lewat satu karya seni. Iya, lewat karya seni itu jadi saja. Harus dipahami rangkaian perjalanan seninya ke belakang. Iya, ada itu. Koridor-koridor tertentu yang bisa memudahkan hal itu. Dalam arti begini, seorang yang tidak pernah masuk ke galeri, tiba-tiba ke galeri, itu ya, yang abstrak maupun yang bukan abstrak sama-sama herannya sebetulnya. Iya kan? Ya. Dia melihat ayam, lo ayamnya kok nggak bisa berkokok, kayak gitu. Itu hal-hal yang dijadikan oleh kekurangannya informasi tentang lukisan, gitu ya. Jadi saya pikir ini negeri kita juga harus mempunyai museum-museum yang sifatnya terbuka. Untuk apresiasi seni itu sendiri. Jadi tadi Mas Lutfi jawabannya itu adalah kita tidak bisa memahami satu karya seni hanya lewat sekali lihat saja. Pada satu karya seni itu sendiri, kita harus melihat ke belakang juga tentang rangkaian-rangkaian seni atau seni-seni yang sebelumnya sudah dituangkan sebelum akhirnya sampai pada objek seni yang dinilai pada saat itu. Nah ini Pak, kebetulan ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Sabrina Khairunnisa. Saya izin bertanya, bagaimana jika kita ingin menuangkan suatu ide dan menjadikannya sebuah karya, tetapi tidak memiliki cukup biaya untuk merealisasikannya, alhasil ide tersebut tak kunjung terrealisasikan. Bagaimana solusinya Pak? Ya, ini lagi-lagi anak muda yang selalu terbentur banyak hal ya. Dari sisi medium itu dirasakan bahwa material dalam mencipta itu mahal gitu ya. Tetapi siapa yang mengharuskan dengan material mahal gitu ya? Tidak ada keharusan untuk memakai material-material yang berharga mahal gitu ya. Pakailah apa-apa yang ada di sekeliling Anda gitu ya. Itu berguna untuk kelancaran mencipta karena hal-hal itu sudah dekat dengan diri Anda secara pribadi, secara non fisik gitu ya. Itu umpamanya di sebuah daerah yang banyak pasir di sana, pasir itu bukan lagi pasir yang lain, tetapi pasir yang mengikuti kehidupan sehari-hari Anda sendiri gitu ya. Jadi Anda sudah memilikinya itu secara lebih intim. Jadi dibanding dengan alat-alat baru yang mahal, yang harus dibeli dari kota lain atau negara lain bahkan, tetapi tidak mengerti cara memakainya, kayak gitu ya. Dan yang lebih tidak mencerminkan diri daripada seniman ini. Iya, gitu. Seperti komputer. Gitu. Saya tidak memakai komputer karena saya harus melewati hal-hal yang memang seharusnya saya lewati untuk sampai ke sana.
Tetapi kalau saya manual, itu usia saya yang 60 ini tentu saja pola pendidikan kesenian saya adalah betul-betul manual. Ya. Ya. Ini juga sekaligus mengukur sejauh mana potensi teman-teman memanfaatkan peralatan yang mungkin terbatas, meskipun tadi teman-teman beranggapan bahwa materi itu menjadi salah satu kendala utama dalam berkreasi dalam seni ya. Jadi teman-teman lagi-lagi bahwa sebenarnya kekurangan yang teman-teman anggap itu sebagai salah satu kendala dalam menuangkan seni, ya berproses seni, itu sebenarnya hanya standar yang mungkin teman-teman ambil atau adopsi dari lingkungan sekitar teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Oh ini ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Ini dari Mbak Mahfiro ya tadi ya, pertanyaan kedua ini. Apakah ada perbedaan dari menjiplak dengan terinspirasi Pak dalam hal seni? Iya, saya harus bijaksana melihat perilaku itu ya. Karena sebenarnya orang bisa meniru dengan baik aja sudah baik gitu ya. Kata menjiplak itu sebetulnya juga sebuah apa rancangan kasar dari sebuah bahasa gitu. Ya. Tentu saja anak-anak meniru dulu, ya, ya kan? Meniru bapaknya dulu, meniru ibunya dulu, meniru kakaknya dulu gitu ya. Untuk berjalan, untuk belajar berjalan, untuk berjalan bersepeda, untuk yang lain-lain. Tentu saja meniru dulu. Gitu. Tapi pada saat dia bisa, dia akan juga menentukan arah sendiri-sendiri gitu. Gitu kan? Yang penting itu saat mereka harus kapan harus menentukan arah sendiri gitu ya. Kalau dalam dunia teknik kecenderungan anak muda untuk meniru bukan menjiplak ya, meniru dan mengembangkan atau katakan terinspirasi oleh karya tertentu menjadi karyanya itu bukan menjiplak. Itu teman-teman garis bawahi ya. Kalau misalnya kita terinspirasi terhadap sesuatu kemudian mengembangkan itu bukan menjiplak kan, tapi inspirasi lah mengembangkan ya. Seperti tadi yang saya contohkan bahwa daun kering yang kena matahari atau kena angin sebelumnya jatuh ke tanah kemudian dia kena panas matahari terus melengkung kemudian kita gambar dengan relung. Itu kan sebetulnya kita juga mencontoh gelagat daun, gitu ya. Artinya apa yang kita lihat mempunyai ketertarikan, kemudian kita mencoba untuk meng-create itu di atas kertas maupun kanvas, itu juga meniru. Tetapi sama sekali bukan menjiplak. Menjiplak ya, itu teman-teman garis bawahi ya. Meniru dengan menjiplak itu sejatinya beda kan. Tapi ya mungkin ada sedikit modifikasi. Bahasa yang tren di anak muda itu Pak, ada rumusnya ATM kan, kita mengamati sesuatu, tiru, kemudian modifikasi. ATM. Ya, oke, modifikasi tentunya positif ya, karena ada create atau ada kreasi di dalam sebuah kerja itu gitu ya. Seberapa banyak daya kerja, tentu ini bisa anggap alih-alih latihan gitu ya, latihan menyatukan daya kreatif atau daya pikir itu untuk sesuatu yang berakhir beda gitu. Jadi ada kelebihan dari yang apa yang ditirukannya gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ya teman-teman ya. Maksud saya Mbak Mahfiro tadi yang bertanya. Untuk teman-teman lain yang ingin mengajukan juga pertanyaan silakan. Bisa juga menyampaikan pertanyaan lewat kolom komentar atau juga melalui langsung ya pertanyaan live question. Dipersilahkan. Ini kurang lebih kita punya sekitar 62 partisipan Pak. Bagus. Untuk sore hari ini. Ini saking penasaran dan tertariknya sama materi grafika. Ada pertanyaan lagi? Nasir Arfan. Bagaimana peluang bisnis untuk lukisan? Ya, peluang bisnis untuk lukisan, Pak. Wah, saya tidak. Saya tidak bicara kapasitas saya di sini bukan itu, tetapi memang ada pasar seni namanya.
Yang itu tentu ada pakar-pakarnya, ada pelaku-pelakunya, gitu ya. Yang penting bagi saya adalah gini, bahwa pasar itu tidak bisa dibiarkan dari kreator-kreatornya. Untuk tetap memperramai atau memperiuh atau memperbesar pasar, rahasianya adalah memperbarui dagangan pasar. Kalau pasar seni, ya memperbarui karya-karya seni. Ya. Gitu ya, agar pasar tidak mandek, agar pasar tidak jenuh gitu. Ya. Bayangkan kalau pasar itu isinya sama terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu ya. Tetapi kalau ada karya baru, ya, gairah itu pasar menjadi tercipta gitu ya. Dan yang buruk itu mungkin nanti tidak akan dianggap buruk lagi ya. Gitu, karena yang buruk itu menopang yang baik gitu ya. Paling tidak di sana banyak pilihan gitu ya. Pasar itu kan sebetulnya rahasianya pada keragaman pilihannya gitu. Kalau pasar tidak mempunyai keragaman pilihan dagangan yang bisa dibeli, maka itu bukan pasar gitu ya. Itu toko biasa gitu ya, satu toko saja gitu ya. Jadi kalau seniman melihat pasar, yang perlu diusahakan atau diupayakan adalah berkarya sebaik-baiknya agar pasar bergairah kembali, terutama dari karya-karya bagus-bagus itu. Kuncinya inovasi, Pak, inovasi dari seniman itu sendiri. Itu untuk meningkatkan gairah pasar, ya. Tetapi jangan salah bahwa rezeki kan tidak pernah bisa ditiru. Dalam arti begini, sama-sama kuliah, sama-sama lulus, sama-sama jabatan di sebuah kantor, tapi rezekinya bisa beda gitu. Saya mau meniru rezeki kamu, ya nggak bisa gitu. Karena itu kembali yang Maha Kuasa. Aspek itu kedaulatan alam itu. Jadi seni itu seni apa ya? Seni teologi, seni hidup lah. Seni hidup ya. Ya, teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lagi. Halo teman-teman yang ingin bertanya ini ya, bisa melalui maksud saya bisa di chat secara privat ke akun dalam Zoom meeting itu dengan nama akun GI. Silakan teman-teman. Iya, ada apa? Halo teman-teman, ini sepertinya teman-teman sudah mulai lesu lagi sepertinya. Kita harus coba tingkatkan kembali gairahnya. Kita kasih salam lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Mohon diikuti ketika saya ucapkan pemuda, teman-teman jawab maju. Ketika saya ucapkan olahraga, jaya. Kemudian ketika saya ucapkan pemuda kreatif tanpa batas. Ya, kita bisa sama-sama Pak ya, izin Pak. Ya, pemuda maju, olahraga jaya, pemuda kreatif tanpa batas. Ya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Wah, ini Mbak Makfiro sepertinya ini beliau ini cukup tinggi minatnya dalam hal ini Pak, grafis ini ya. Ya, silakan Mbak Makfiro mau bertanya lagi katanya Pak. Bisa bertanya secara live juga Mbak, silakan. Mbak Makfiro. Halo Mbak Makfiro. Kalau tidak bertanya kan sebetulnya dia udah tahu gitu ya. Iya udah tahu. Mudah-mudahan. Iya benar. Mudah-mudahan pagi ini memberi pencerahan gitu ya. Udah sore banget. Mbak Makfiro bisa bertanya secara live, silakan. Oh ini sebelum ke Mbak Makfiro ini ada pertanyaan dari Sohida. Ini pertanyaannya Pak. Apakah seseorang yang ingin menekuni dunia seni rupa perlu menciptakan karakter dan ciri yang khas pada karya-karyanya? Gitu Pak. Silakan Pak. Oh ya. Yeah. Ya. Yeah.
beberapa kurun waktu terakhir ini memang orang cenderung gelisah terhadap karakter karyanya, terus ciri khas karya. Sebenarnya hal itu tidak perlu dipikirkan di awal, gitu ya. Dia akan membangun dirinya sendiri, gitu ya. Dari tabiat kamu, dari kesungguhan kamu, dari cita rasa kamu, itu akan tersusunlah karaktermu, gitu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dipegang, itu. Bahkan itu kalau sudah kamu dapat, itu sesuatu yang tidak bisa digenggam juga, gitu. Artinya ngapain persoalan kayak gitu menyulitkan kita harus menggenggam, harus mempertahankan, harus ciri khas itu orang lain yang menilai, gitu ya. Publik yang akan menerakan tanda-tanda di kamu, gitu ya. Saya heran kenapa senior-senior kita juga memberi contoh yang tidak bagus juga bahwa dia menggenggam terus-menerus ciri khasnya, kemudian dia sendiri tidak berkembang. Justru hal yang seperti itu saya kenakan membatasi. Kungkungan, gitu. Jadi ya, tidak berani mencoba untuk keluar dari lingkaran ya, Pak. Keluar dari tanda-tanda yang sudah ditengarai secara umum, gitu ya. Kemudian itu lama-lama menjadi penjara itu sendiri. Betul. Kadang saya selalu mengibaratkan apa ya, potensi manusia itu sebenarnya, Pak, kalau menurut saya, Pak, ya, kadang saya menggambarkan punya potensi untuk berkembang, tapi kadang dia selalu menjarakan dirinya dalam lingkaran yang sebenarnya dia tidak perlu pada ada pada lingkaran itu, kan? Akhirnya dia merasa tertekan, kan? Terbatas lah, seperti itu. Jadi kurang lebih dalam hal berkreasi di bidang seni itu, ya silakan biarkan orang lain menilai kita, sementara kita tetap jangan biarkan hal-hal yang seperti itu mengungkung kita, gitu ya. Karena kita sedang melawan sesuatu yang lebih besar, gitu ya. Maksudnya kita tidak terganggu saat peperangan itu menggairahkan, gitu. Ada kalanya orang mempertahankan itu, kemudian dia selalu perang dalam apa, selalu kalah dalam perang, gitu. Karena dia berhadapan. dia sudah membatasi sendiri, gitu. Teman-teman, gitu ya. Potensinya di A, tapi dia memaksakan diri supaya itu tidak hilang, itu kekhasannya tidak hilang. Itu saya juga bingung kenapa demikian gigih, gitu ya, mempertahankan karakter, mempertahankan ciri khas, gitu. Tetapi apa yang di depan mata sebagai kestabilan dan itu menjadi lebih penting daripada dinamika itu sendiri, gitu. Dalam sekali ini pesan-pesan dari Pak Anak ini mengenai seni, teman-teman. Karena bukan ini ya, bukan bumbu masak, gitu ya. Kalau namanya Ajinomoto, gitu ya, yang khas gitu ya, ya pertahankanlah, karena yang membuat laris itu gitu. Tetapi kalau diri pribadi, ya, itu jangan mau samakan dengan barang-barang produksi, gitu. Itu mungkin selalu dibarengkan atau disamakan, gitu ya. Dan orientasinya adalah lalu bisnis, gitu ya, dagang, gitu ya. Jadi teman-teman, potensi berkembang dalam diri itu jangan dibatasi, kan? Itu biarkan dia lepas dan kemudian ya setidaknya itu mendorong kita untuk membuat hal-hal baru dalam seni, kan? Ya, rumitnya kan orang-orang lain sudah tidak membatasi kita, tapi justru kita sendiri yang itu yang masalahnya. Itu masalah yang paling tragis, ya. Iya, betul. Karena memaksakan karakter itu, kan, memaksakan karakter itu, sementara punya potensi. Itu datang sendiri, itu datang. Percaya aja, itu datang sendiri. Ini, Pak, ada pertanyaan lagi dari apa nih? Ini dari Mafiro tadi. Ini kayaknya yang bersangkutan menyampaikan secara nih via chat aja, Pak. Dalam sebuah karya seni, ada yang hanya memakai warna hitam dan putih. Apakah warna memiliki filosofi terhadap satu karya, Pak?
Jangankan warna, garis saja ada filosofi ya. Kalau memang itu harus dimaknai sebagai garis penting di dalam sebuah karya atau elemen dari satu keseluruhan karya gitu ya. Titik saja itu juga bisa disinggahi oleh satu makna gitu ya. Karena adanya titik dan tidak adanya titik itu kan sudah berbeda. Apalagi warna atau garis gitu ya. Itu jawabannya. Jadi, Mbak, itu simbol itu bahkan warna pun itu memiliki makna dalam seni. Jadi bisa ditangkap ya Mbak ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Mbak Kartini. Ini mungkin lebih pertanyaan mungkin kecenderung ke hal yang sifatnya pedagogis baik anak ya Mbak. Ini pertanyaannya bagaimana cara kita mengenali bakat seni anak dan cara kita menstimulasi bakatnya. Apakah media yang dipakai juga mempengaruhi minat melukis? Misal anak pertama lebih suka melukis di spray dan di buku tulis. Anak kedua lebih suka melukis di badan dan di dinding. Gitu Pak. Untuk sebetulnya bukan mendidik anak-anak ke medan seni rupa ya, tetapi lebih mendekatkan kepada hal-hal yang seni. Umpamanya tidak hanya melihat atau mengamati kecenderungan anak-anak dalam bidang seni, tetapi kita juga tawarkan untuk diajak ke gedung pameran, ke gedung pertunjukan, membaca buku-buku cerita gitu ya, kemudian melihat juga komik gitu ya, nanti akan ada wacana yang terjadi di dalam benak anak-anak itu untuk tidak hanya ya untuk menjadi pelukis itu tidak hanya bisa melukis tetapi juga mempunyai apresiasi terhadap karya orang lain gitu ya. Arto bisa menghargai gambar anak-anak yang lain dan segalanya. Ini pemupukan pribadi yang baik saya pikir. Terutama tadi ajaklah ke galeri-galeri seni rupa atau pameran-pameran seni rupa yang mungkin bisa membuat gairah lain atau mempunyai pertimbangan lain atau mempunyai atribut atau kendaraan yang lebih tepat yang dia pilih untuk menyalurkan bakat jadi, seni itu sendiri. Jadi medianya itu ya. Ya. Jadi Mbak seperti itu Mbak, mungkin perlu dinya ibaratnya mainnya sedikit dijauhkan gitu supaya anak juga bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Ya. Mungkin selain beberapa penanya tadi, ada pertanyaan dari teman-teman lain. Kita masih berikan kesempatan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini dari Mbak Sabrina. Nur Sabrina Heronisa. Ini dari Pak Sabrina lagi nih. Oh, ini Pak. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke ini, ke Bapak pribadi mengenai dengan seni Bapak. Ini selama ini yang menjadi inspirasi Bapak ini Pak, menjadi inspirasi Bapak dalam berseni ini. Kehidupan sehari-hari saya, ya saya bisa dibilang bahwa real artis ya. Artinya saya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan selain melukis gitu ya. Atau bisa dikatakan betul-betul seni mentulen berkecimpung di situ gitu. Jadi saya petani gitu. Setiap hari itu saya membuat sketsa gitu ya. Saya menggambar, saya melukis gitu ya. Kadang-kadang saya menggrafis gitu untuk keperluan galeri yang saya pimpin sendiri, ada galeri kertas dan ada anak-anak muda residensi di sini gitu. Itu komunitas sebuah komunitas yang konsen ke seni, seperti pondok seni lah gitu ya. Pondok seni. Kalau ada pondok pesantren di sini adalah pondok seni gitu ya, lebih ke proses
ya, daripada hasil jadi. Karena di sini bisa disebut dapur seni gitu ya, bukan meja makan gitu ya. Jadi praktek-praktek cara menyajikan, cara berargumentasi, ya, cara mengolah, dan ini terjadi di sini, dan saya selalu sibuk dengan demikian. Ide dan gagasan muncul terus-menerus gitu ya. Tapi jangan salah, ide dan gagasan itu tidak selalu menjadi ide dan gagasan yang sebenarnya sebelum kita inapkan gitu ya. Sebelum menginap di dalam kepala kita. Kita biarkan kalau hal itu terus-menerus mengganggu, kita coba raba sedikit-sedikit. Kalau dia mengganggu lagi, kita raba lagi, kayak gitu. Jadi tidak selalu yang disebut oleh kita gagasan, itu gagasan. Itu kadang-kadang cuma keinginan belaka. Gitu. Gitu. Jadi kalau Anda benar-benar ingin ada dalam dunia itu, tentu ada alat bantu yang kamu temukan. Gitu, untuk melihat itu gagasan atau hanya sekedar keinginan. Jadi Pak, yang selama ini menginspirasi Bapak, ada mungkin yang figur menginspirasi saya adalah hidup saya, gitu ya, memori, ya, kenangan masa lalu, gitu ya, terus perubahan-perubahan yang terjadi itu menjadi ide-ide saya. Ide-ide saya tidak selalu fisik, gitu ya, seperti kenangan, gitu ya, seperti impian, itu termasuk apa-apa yang bisa membakar paling tidak gagasan-gagasan kreativitas saya selanjutnya. Luar biasa sekali. Kalau dari ini, dari figur sendiri atau tokoh seniman gitu Pak, ada nggak yang menjadi inspirasi? Ada, tentu saja ada gitu ya. Antoni Tapies itu pelukis dari Spanyol, itu di Barcelona itu ya. Saya udah 3-4 kali di museumnya, dan saya selalu tidak pernah puas ada di galeri mereka. Kadang-kadang saya juga mendapatkan buku-buku baru gitu ya, yang belum pernah saya miliki atau memang susah dijangkau di sini, itu menjadi referensi karya-karya saya, yang dimana dia bilang bahwa O sama dengan X, kosong adalah tak terhingga. Jadi teman-teman seperti itu ya. Memang beliau ini, jadi seperti yang beliau sampaikan bahwa beliau ini real artis ya. Memang artis yang betul-betul, atau seniman yang betul-betul yang dimana lingkungan menjadi inspirasi utamanya ya. Seperti itu. Sehingga menuangkan segala sesuatu yang apa, yang coba diraba-raba di alam pikiran, kemudian Ya, paling tidak sudah tidak khawatir ini seni atau bukan gitu ya. Tetapi setiap yang dilakukan itu adalah kesenian. Itu potret dari seorang seniman sejati. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu yang terpenting tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Widya Putri. Ini Pak. Misalnya kita ingin membuka pameran, ini market lagi Pak ya. Misalnya kita ingin membuka pameran atau menjual satu lukisan, bagaimana membuat mereka ingin membeli atau minat hasil karya kita, karena selain memandang lukisan kita bagus, tapi juga memandang unsur atau makna lukisan itu. Bukan hanya, wah ini bagus ya, lalu langsung dibeli. Mungkin inti pertanyaannya itu tadi Pak. Supaya mereka ingin membeli hasil karya kita karena bukan hanya sekedar memandang bahwa lukisan itu bagus. Semua tidak terlepas dari mutu ya, mutu karya maupun mutu bahan gitu ya. Paling tidak bahan yang kita pakai atau material-material seni kita itu juga bisa dirasakan bahwa itu tidak rentan ini dan itu gitu ya. Kalau bisa standar gitu ya. Sebelum mutu karya itu estetikanya, komposisinya,
Nah, terus kemudian sebetulnya juga akan dinilai loyalitasnya, loyalitas dari pelukis itu sendiri, apakah dia baik di dunia seni rupa itu, memberikan juga pemikirannya kepada yang lain, sumbangsihnya, itu tidak lepas dari penilaian-penilaian yang secara tidak sadar itu menjadi daya tarik pembeli kepada lukisan itu. Kadang lukisan yang dibeli tidaklah bagus-bagus amat, tetapi orang bisa melihat loyalitas pelukisnya, gitu ya. Bahwa pelukis ini memang selain dia melukis untuk dirinya sendiri, dia juga membimbing anak-anak. Nah, ini sebagai orang Timur ini sangat mungkin terjadi, gitu ya. Toh kalau saya membayar atau membeli lukisan ini dan uangnya juga untuk kemaslahatan, paling tidak di dunia seni rupa yang dia bangun itu, saya pikir itu menjadi, sangat mungkin terjadi. Ya, menjadi ukuran ya, Pak. Iya. Dalam hal market tadi. Iya. Jadi begitu, Mbak. Mbak. Ya, banyak hal. Mungkin ini. Satu lagi dia akan melihat kurikulum vitae. Ya. Pernah pameran di mana. Dia juga sebetulnya suka pada lukisan, tapi sisi lain juga dia tidak mau tertipu atas lukisan itu, gitu kan? Sebenarnya kan gitu. Dia akan melihat track record, ya, track recordnya seberapa jauh, berapa lama dia berlanglang buana di situ, gitu ya. Apa saja yang pernah dikaryakan, gitu ya. Apa yang sudah dibuat, gitu ya. Tidak hanya lukisan mungkin, dia pernah bikin gapura kampung dan segala itu semuanya menjadi apa elemen-elemen yang menjadi perhitungan. Oh ini Pak, sebelum saya mungkin ingin bertanya juga ke Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Endang Suryaningsih. Ini pertanyaannya Pak, bagaimana tahapan dan cara melukis seseorang dalam waktu hanya 1 jam? Seperti di Malioboro. Seperti di Malioboro bisa ditunggui. Oh, mungkin ini biasanya di tempat yang bisa begitu ya, yang 1 jam. Ya, ada yang bisa melukis cepat gitu ya. Ada yang melukis butuh berhari-hari. Itu biasa saja. Itu enggak masalah. Yang di Malioboro itu juga ada yang bilang bahwa nanti 2-3 hari lagi baru jadi ada. Gitu ya. Tetapi ada yang 2 jam jadi, itu juga ada. Tetapi tentu saja itu tidak lepas dari mutu karya itu sendiri tadi. Bahwa yang bisa dikerjakan 1 jam, 2 jam mungkin dengan pastel saja. Dengan conte saja, hitam putih saja. Atau mungkin berwarna tetapi warnanya tidak begitu. Kecuali kita menemukan sesuatu yang memang sudah ahli, lihai. Dan itu saya pikir tidak mudah ditemukan gitu ya, yang sesuai dengan keinginan pemintanya dan cepat gitu ya. Ya kenapa harus cepat sih gitu kalau memang menginginkan yang bagus gitu. Saya pikir cepat bukan satu barometer apa ya. Barometer keindahan atau makna atau yang lain gitu, artinya itu cepat saja gitu. Di mana memang kecepatan ini sedang menjadi idola ya. Artinya sesuatu yang cepat itu sesuatu yang baik. Nah, ini kan bisa salah gitu ya. Gitu. Jadi mengusik atau membicarakan mengenai ide, gagasan itu tidak datang secara cepat, tidak kita bisa yakini secara mendadak kayak gitu ya. Kecuali mungkin tadi sudah sangat ahli di situ, Pak ya. Ya kayak gitu. Jadi jangan terpukul oleh kecepatan, saya pikir. Kenapa sih harus terpesona gitu dengan sesuatu yang selalu cepat gitu. Sebenarnya kesenian mempunyai kewajiban kerja, ya. Kerja kesenian itu memperlambat sebetulnya. Memperlambat itu semua itu menjadi paling tidak lebih khusyuk gitu ya. Lebih sungguh-sungguh. Kesenian itu hanya sesuatu yang sesungguh-sungguhnya, tidak sebenar-benarnya gitu. Contohnya kalau kita melihat
film namanya. Di sana ada hujan, di sana ada malam, di sana ada pagi. Tapi kalau selesai film itu hanya tembok gitu ya. Iya, benar-benar. Tetapi saat orang film atau sutradara atau kameramen membuat hujan benar, iya, gitu, tidak bisa hujan buatan gitu. Nah, artinya sesungguh-sungguhnya membuat suatu karya meskipun itu tipuan, gitu ya. Itu artinya itu kita bisa merasa tertipu, analoginya seperti itu. Tetapi ada saat-saat orang berkarya itu dengan sungguh-sungguh. Itu saya pikir. Oh, ini Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Tapi sebelum ke mereka saya mau bertanya dulu nih Pak. Tadi. Ini saya sudah lupa pertanyaan karena memang saya terlena dengan pesan-pesan beliau ini. Kayaknya saya pengen dulu pertanyaan saya, lanjut dulu ke pertanyaan teman-teman ini. Okay. Dari pertanyaan dari ini Mas Arief Budiman tadi, kayaknya sepertinya pertanyaannya sudah dijawab deh. Tentang kenapa sulit memahami sebuah karya seni. Saya pikir tadi sudah jawab ya, cukup jelas. Mungkin Mas Arifnya ini baru bergabung. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Saidin, Pak. Yeah. Dalam seni lukis itu, menurut Bapak, situasi dan kondisi bisa mempengaruhi seni lukis? Atau inspirasi dalam lukis? Ini bagaimana pertanyaannya? Pak, materi, situasi, dan kondisi itu bisa mempengaruhi seni lukis atau inspirasi dalam lukis kita? Kalau mempengaruhi situasi dan kondisi, seperti yang kemudian itu bisa dijadikan tolak ukur untuk memulai apa ini? Kreativitas untuk melukis. Ini gimana yang pertanyaannya? Oh iya. Bisa tahu yang pertanyaannya? Dia kira-kira seperti ini, apakah suasana? Oh. Suasana melukis itu bisa mempengaruhi daya kreatif atau eksekusi di dalam medan lukisnya, gitu ya. Saya pikir iya, karena begini, perkembangan seni lukis itu kan sudah ada sejak lama, gitu ya. Bahwa dulu itu cat yang beredar di pasaran itu tidak bisa dipakai untuk di luar rumah. Di luar studio, yeah, gitu. Padahal pelukis-pelukis zaman itu ingin sekali melukis laut. Terus bagaimana, gitu ya? Nah, itu akan mempengaruhi hasil lukisan laut yang dilukis di saat orang tidak bisa keluar dari studio, kan? Yeah. Dengan yang sekarang, cat-cat ini dibuat bisa tahan panas, bisa dipakai untuk di luar studio, tentu saja dia akan melihat ombak langsung, gitu ya. Dia akan melihat ikan atau keramaian itu secara langsung, bukan apa yang dibayangkan di studio, gitu ya. Jadi itu jelas akan mempengaruhi suasana-suasana itu akan mempengaruhi bahwa ketertekanan atas media-media yang kemampuannya terbatas itu juga akan paling tidak memperlancar atau tidak menjadi langsung pekerjaan-pekerjaan itu karena alatnya sendiri menghambat itu kan. Nah, tetapi sekarang cat sudah berbagai macam merek dan kemampuan untuk bisa tahan panas, bisa tidak bau, dan itu semua diperbarui sehingga sekarang ini surganya pelukis, gitu. Oh, ya benar-benar. Bahkan dimanapun ruang dan tempat itu kita bisa menuangkan inspirasi seni kita. Kan kalau di mana itu Pak, sekitaran Eropa kan biasanya ada, bahkan jalan-jalan pun dijadikan sebagai yang lukis. Itu kan luar biasa sekali, Pak. Bahkan yang aneh lagi, pemural-pemural di luar itu kan melukis dinding itu kan dilarang gitu ya, dan dikejar-kejar. Justru itu sebaliknya, saat dikejar itulah dia menjadi satu harapan untuk bisa menantang gitu ya. Itu adrenalinnya tumbuh gitu. Jadi itu lain soal ya, orang-orang tidak selalu yang tenang ya. Tidak selalu yang aman. Suasana baik bagi seorang pelukis si A bisa berbeda dengan suasana baik di
pelukis B gitu ya, atau kreator B gitu ya. Karena ada yang kalau tidak dikejar, kalau sekarang membuat gambar dindingmu tetap namanya juga mural gitu ya, tetapi sudah disediakan chat, ditunggui, bahkan makanannya diantar, itu kan sudah beda sekali dengan angkatan pemural pertama gitu yang selalu bersembunyi-sembunyi. Saat diwawancarai juga dia tidak mau membuka helmnya gitu ya. Tapi sekarang sedang menggambar sedikit aja, pengen di foto di TV gitu ya, di apa, memajang dirinya sendiri seakan-akan pemural sejati. Nah, itu hal lain lah. Mungkin adrenalinnya di situ, Pak. Adrenalinnya yang untuk tampil di televisi. Itu menarik lah. Bukan berarti ini kita menyinggung teman-teman ya, tapi hanya sebagai apa, ibaratnya apa ya, yang terjadi ya, aja terjadi gitu. Ya. Ya. Ya, ini sekedar informasi aja. Informasi, benar. Ya. Kalau ini tadi maksudnya dari Pak Saidin ini, situasi dan kondisi seperti apa yang bisa menjadi terukur kita untuk memulai dalam berkreasi untuk melukis? Ya, itu jawabannya kan beda-beda. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa si pelukis A senang tempat sepi, tetapi si B di tempat sepi dia tidak bisa melukis. Ya, bisa saja, gitu ya. Dia senang di tempat ramai, gitu ya. Afandi sendiri senang melihat apa, bekerja di tempat ramai, karena orang-orang yang menonton dia melukis itu dihisap energinya untuk energi dirinya dalam melukis gitu ya. Nah, itu alasannya macam-macam. Dan setiap orang menyukai sesuatu tentu dengan alasannya, tidak menyukai sesuatu juga mempunyai argumentasinya. Saya pikir itu dikembalikan kepada Anda ya, dikembalikan kepada masing-masing individu. Itu persoalan individualitas. Ya, Pak, ini kebetulan kita memang sebenarnya ingin berbincang lebih panjang, tapi karena memang segala sesuatu yang direncanakan dalam hal seremoni itu dibatasi oleh waktu. Betul. Ya, mungkin untuk teman-teman yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, nanti bisa hubungi beliau lewat situs saya. Dari galeri kertas.org ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Nah, mungkin Pak, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia pada sore hari ini, Pak? Ya, masalah klasik yang sering ada adalah perasaan kekurangan material, gitu ya, material seni yang tidak ada di daerah, gitu. Itu memang menjadi persoalan mereka, meskipun saya selalu mengemukakan bahwa pakailah apa-apa yang ada di dekat diri Anda gitu ya. Itu juga sampai sejauh ini rasanya belum dicoba gitu. Tapi cobalah gitu. Bahkan mungkin kekuatan dari karya-karya teman-teman di daerah itu akan menjadi lebih bunyi, lebih terasa ketika memakai barang-barang lokal atau apapun yang ada di sekitar Anda. Terima kasih. Oh ya, itulah teman-teman pesan dan ya pesan yang memang teman-teman perlu renungi supaya kreativitasnya itu tidak hanya dibatasi oleh yang distandarkan oleh seniman-seniman sebelumnya atau mungkin lingkungan sekitar kita ya, teman-teman. Kuncinya di situ supaya kita tetap bisa memberi keragaman. Ya, keragaman lah. Keragaman dalam hal inovasi dalam bidang seni ini. Ya, Bapak, ini kita sudah berada di penghujung acara. Karena memang acara ini dibuka secara formal, maka pada sore hari ini juga keseluruhan rangkaian daripada Youth Creative Week yang keseluruhan itu dilaksanakan 6 bidang, Pak. Ya. Nah, akan juga ditutup pada secara formal oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Arloli Aziz. Ya. Ya, beliau selaku Kepala Bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda ya, Kreativitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, Ibu, kepada Ibu Arloli Aziz, waktu dan kesempatan
kami persilakan. Baik, baik, mohon maaf, apakah suara saya kedengaran, Mas Moderator? Ya, Bu, kedengaran, Bu. Baik, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hanafi selaku narasumber dalam kegiatan pelatihan grafika pada hari ini, yang kami hormati para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini diwakili oleh teman-teman kami di Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda. Selanjutnya terima kasih kepada Mas Moderator dan adik-adik pemuda kreatif seluruh Indonesia yang kami cintai. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hanafi dari Studio Galeri Kertas di Depok ya, Pak. Ya. Atas kesempatan telah hadir memenuhi undangan kami, Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya ASDEP Kreativitas Pemuda, yang mana yang telah Bapak sampaikan tadi sangat menginspirasi buat kami, khususnya untuk pemuda-pemuda kreatif seluruh Indonesia. Mohon izin sebelumnya, kami mohon maaf, sebetulnya acara ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, saya saat ini adalah Kepala Bidang Grafika dan Kriya di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu di Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, yang dalam hal ini adalah leading sektor acara yang sedang kita laksanakan sekarang, Pak. Yaitu Youth Creative Week, yaitu adalah peningkatan pelayanan kepemudaan terhadap pemuda kreatif seluruh Indonesia. Bapak Hanafi yang kami hormatin dan adik-adik pemuda kreatif yang kami sayangi, bahwa Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda merupakan salah satu ASDEP di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membidangi 8 bidang kreativitas, Pak, dan adik-adik, yaitu di bidang grafika dan kriya seperti saat ini yang kita laksanakan. Kemudian juga ada bidang film dan fashion, ada juga bidang musik dan kuliner, juga ada bidang teknologi informasi, yaitu dalam hal pengelolaan perangkat keras dan piranti lunak. Nah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepemudaan untuk seluruh Indonesia, Asisten Kreativitas mengadakan kegiatan namanya Youth Creative Week, yang kegiatan ini telah kita laksanakan semenjak satu minggu yang lalu, yang dimulai dari tanggal 29 Juli. Kami berharap dan kami sangat mengharapkan hasil yang sangat maksimal dari kegiatan ini, makanya untuk itu kami menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten menurut kami, seperti kemarin kami menghadirkan narasumber dari UNJ, narasumber dari Kementerian Kemenparekraf juga, Pak. Itu tujuannya adalah agar kegiatan yang kita laksanakan sekarang dapat menginspirasi seluruh adik-adik agar dapat meningkatkan kreativitas mereka di 8 bidang seperti yang kita sebutkan tadi. Bapak Hanafi yang kami hormatin dan adik-adik yang kami sayangin, bahwa seperti kita ketahui, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, pemuda Indonesia saat ini memiliki banyak peluang, Pak. Bonus demografi, bahwa mereka sekarang adalah juga merupakan dalam masa pemuda milenial, nanti akan mereka nikmati nanti di tahun 2030 sampai 2040, dan juga adalah sekarang mereka adalah dalam masa revolusi 4.0 menuju revolusi 5.0. Nah, untuk itu, kegiatan Youth Creative Week ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh ASDEP Kreativitas Pemuda dengan tujuan adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan kepemudaan kreativitas pemuda. Yang kedua adalah untuk membuka wawasan. Ada tugas-tugas dari kementerian kita, Pak, yaitu untuk membentuk karakter pemuda itu, memberikan kapasitas. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, Pak, memberikan kapasitas untuk pemuda-pemuda itu, membuka wawasan-wawasan mereka. Kemudian adalah bagaimana untuk menggiring mereka agar kreativitas mereka itu dapat menjadikan mereka pemuda yang industri, pemuda industri kreatif. Artinya adalah dalam hal ini mereka bermanfaat bagi diri mereka sendiri, juga nanti kita harapkan bermanfaat bagi sekelilingnya dan lebih kita harapkan lagi adalah bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara di bidang
baik itu di tingkat nasional maupun itu di tingkat internasional. Kepada pemuda-pemuda kreatif yang hadir pada saat ini, kami harapkan seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa kreatif itu adalah tanpa batas. Adik, ada tiga hal agar selalu mengingatnya, yaitu jangan pernah berhenti berkarya ya Pak. Jangan pernah berhenti berkarya. Kemudian keluarlah dari zona nyaman. Zona nyaman maksudnya seperti ini. Kita janganlah mengharapkan. Kita mengharapkan nih sebagian pemuda-pemuda ini adalah berharap jadi pegawai negeri atau berharap bekerja di orang ini adalah berperan untuk diri sendiri dan berperan bagi orang banyak. Untuk itu jangan pernah berhenti belajar. Sesukses pun apapun kita, jangan kemana berhenti, karena enggak, kalau kita sudah menganggap diri kita sukses, kita akan berhenti. Maka perkembangan dunia itu jauh lebih cepat daripada perkembangan yang akan kita di diri kita sendiri. Disampaikan tadi, kami sangat setuju. Sedangkan lingkaran itu adalah dinamisasinya. Dan itu memang adalah dari kekuasaan yang pencipta, maha pencipta kita. Terus kami tergelitik dengan pertanyaan beberapa peserta tadi, bagaimana caranya untuk bisa karya-karya yang telah kita lakukan itu dapat dikenal atau mendunia, maka menurut kami yang perlu dilakukan adalah manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang. Adik-adik nanti, dan jangan pernah berhenti untuk mempublikasikan dalam arti kata, dalam tanda kutip, menjual diri. Sebutkanlah kemampuan kita, juallah diri kita. Publikasi kita semua adik-adik milenial dengan kami. Pak ya, adik-adik ini adalah milenial. Nah, jangan pernah berhenti memanfaatkan teknologi terbatas hanya untuk bermain saja misalnya atau game saja, tapi lakukanlah sesuatu yang bisa bermanfaat. Ide-ide itu adalah abstrak, tapi kreativitas itu adalah nyata. Untuk itu jangan pernah berhenti untuk melakukan kreativitas. Apalagi dengan tergantung dengan masing-masing adik yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang bisa kita manfaatkan? Lakukan seperti itu. Bapak narasumber yang kami hormati dan adik-adik yang kami cintain, kegiatan Youth Creative Week ini telah berlangsung selama satu minggu. Mohon izin, kalau memang seandainya saat ini tidak ada saya diamanatkan untuk menutup kegiatan ini, maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pengetahuan, wawasan, dan telah membuka peluang-peluang untuk pemuda Indonesia. Dan sebelum kami menutup acara ini, kami atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini adalah Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, memberikan pengalaman, dan memberikan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna bagi adik-adik. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama buat pemuda-pemuda kreatif Indonesia, dan menjadi amal pahala buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyampaikan ilmu-ilmu kepada pemuda-pemuda kreatif Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini Asisten Deputi Peningkatan Kreatif Pemuda, menutup secara resmi kegiatan Youth Creative Week Pemuda Indonesia yang telah dilaksanakan dari tanggal 29 Juli sampai tanggal hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini
dan untuk masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan pelayanan kepemudaan Indonesia dan khususnya pemuda kreatif Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan penutupnya Ibu Arloli selaku perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekaligus tadi menutup acara keseluruhan rangkaian Youth Creative Week untuk tahun ini. Selanjutnya Pak, kami selaku BIUS dalam hal ini mitra penyelenggara kegiatan ini dan bersama kami juga Pak Hanafi Muhammad dan keseluruhan kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf atas segala keseluruhan dari rangkaian yang kami laksanakan selama kurang lebih 2 minggu terakhir ini. Olehnya itu, lagi-lagi saya dan kemudian beserta kru yang bertugas dan pemateri yang telah berbagi informasi dan pengetahuan mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemuda maju. Salam olahraga jaya. Jaya. Pemuda kreativitas jaya. Semangat tanpa batas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.